Halo, sahabat catur. Kembali kita main catur online. Di sini saya mempergunakan langkah pembukaan aneh. Pembukaan ini saya beri nama bidak berbaris di sayap menteri. Sekarang mari kita lihat langkah dasarnya. Bila kita pegang putih, kita mulai. Inilah langkah dasarnya untuk putih apabila lawan tidak menyerang. 9 langkah dasar sama. Partai pertama lawan pecatur Myanmar. Thank you.
ke kedua lawan pecatur Filipina. Thank you.
Sahabat catur itu tadi tiga buah partai catur online 2 menit dengan langkah-langkah aneh yang selalu membuat lawan bingung dan juga sangat bermanfaat untuk melatih kemampuan otak catur kita. Silakan Anda praktekkan dalam permainan catur Anda. Sekarang kita masuk ke sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini ekrai atau sinar ek. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda sudah menonton. Sampai jumpa.